Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lagi dengan channel saya. Kali ini saya sedang berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kota Malang. Saya berada di Pegeritaan Gendendes, teman-teman ya. Pegeritaan Gendendes ini adalah tempat mensucikan diri Gendendes pada kala itu serta raja-raja pada waktu itu ya, teman-teman. Dan diperkirakan disinilah tempat pertama kalinya Ken Dedes dan Ken Arok bertemu ya, teman-teman. Sumber air di sini, teman-teman. Sumber air di sini adalah alami di bawah pohon lo ini ya, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan situs ini ya, teman-teman. Ini kali. Ini Ini Ponorogo. Ini dia pakai tak, pakai tak. Ia sama apa itu? Mensucikan kedua dengan ini. Ya, dari itu kalau kita kiri, asal tangga tadi, monggo. Sekali lagi ya teman-teman, saya sekarang sedang berada di Pertirtaan Watu Gede atau Pertirtaan Gendendes ya teman-teman. Alamatnya adalah di Jalan Watu Gede nomor 12 Gondorejo Krajan Taman Harjo ya teman-teman, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kota Malang. Pertirtaan Watu Gede ini terletak 200 meter di sebelah timur dari stasiun kereta api Singosari ya teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 200 meter lah kurang lebih ya teman-teman. Nah, jalan untuk turun ke Pertirtaan ini sangat curam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke sini, semisal di musim penghujan, diharap hati-hati ya, karena jalannya masih bebatuan. Jadi kalau pas musim penghujan kita harus hati-hati ya teman-teman, biar enggak tergelincir atau terpleset ya. Tapi kali ini saya datang pas musim kemarau ya teman-teman, jadi tidak ada halangan untuk naik atau turun di tempat penurunan yang lumayan cukup curam ini ya teman-teman, karena ini boleh dibilang berada di kayak di bukit gitu ya teman-teman. Pertirtaan ini ditemukan oleh arkeolog Belanda ya teman-teman pada tahun 1925, tepatnya pada waktu itu masih atau sudah mungkin ya tertimbun setelah runtuhnya kerajaan Singosari ya teman-teman, di bawah kepemimpinan Kertanegara ya teman-teman. Pertirtaan Watu Gede ini merupakan tempat pemandian raja dan putri raja-raja pada waktu itu ya teman-teman, yaitu di kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Jadi pertirtaan ini dipakai sebelum kerajaan Singosari ini terbentuk ya teman-teman. Kalau dilihat dari apa itu sejarah atau silsilah yang kita ambil dari berbagai sumber ya teman-teman, jadi ini pertirtaan ini kan udah ada semenjak Singosari itu belum terbentuk ya teman-teman. Pada waktu itu Singosari itu masih bernama Tumapel ya teman-teman. Jadi Tumapel dulu merupakan kadipaten yang dipimpin oleh seorang akuwu. Pada waktu itu akuwunya adalah Tunggul Ametung yang memperistri Kendedes ya teman-teman. Nah, diperkirakan
Ken Arok dan Ken Dedes itu bertemu di sini teman-teman. Pada waktu itu Ken Dedes sama suaminya Aku Tunggul Amutung lagi jalan-jalan ataupun mandi di Petirtaan ini ya teman-teman. Dan disinilah Ken Arok pertama kali ketemu dengan Ken Dedes ya teman-teman. Nah, dan diperkirakan menurut berbagai sumber cerita ya teman-teman, disinilah awal dari Ken Arok melihat betis dari Ken Dedes yang bersinar itu ya teman-teman, yang pada waktu itu di aliran Hindu Buddha dipercaya perempuan yang mempunyai betis bersinar adalah perempuan Narisvari, yang artinya perempuan Narisvari adalah perempuan yang akan melahirkan raja-raja di Pulau Jawa, dan barang siapa yang mempunyai istri seorang Narisvari, mereka bahkan dari kalangan sudra pun akan menjadi raja ya teman-teman. Nah, dan itu terbukti setelah Ken Arok merebut Ken Dedes dari Aku Tunggul Amutung ya teman-teman. Nah, balik lagi ke petirtaan ini ya teman-teman. Petirtaan ini mempunyai dua sumber ya teman-teman. Sumber yang pertama itu berada di depan saya atau di bawah pohon lo tadi ya teman-teman. Nah, yang sumber satunya berada di sebelah dekat tangga itu teman-teman, yang kelihatan itu dari tangga naik turun dari atas ya. Dan sumber dari petirtaan ini kalau ditarik garis lurus teman-teman, menurut penelitian itu akan tegak lurus dari sini ke Gunung Arjuna, akan lurus banget dengan petirtaan yang ada di sumber awan, terus dari sumber Nagan atau sumber Bodorubuh ya teman-teman. Mereka berada di garis lurus ya teman-teman, antara petirtaan Watu Gede dan puncak Gunung Arjuna ya teman-teman. Nah, ini di bawah pohon lo inilah teman-teman ya sumber utamanya, dan yang satu berada di belakang saya tadi. Sumber ini maupun di musim apa teman-teman, maksudnya ya, entah itu di musim penghujan, entah itu di musim kemarau, akan selalu mengalir ya teman-teman. Dan kesakralan dari petirtaan ini sampai sekarang itu masih kuat ya teman-teman, terbukti dari masih banyaknya pengunjung atau peziarah yang melakukan ritual-ritual di sini, baik yang dari luar kota maupun masyarakat Kota Malang, khususnya yang berada di Desa Watu Gede ini teman-teman. Nah, untuk tata cara ritual bagi teman-teman yang ingin berkunjung di sini untuk melakukan ritual, bisa bertanya ke juru kunci tadi ya teman-teman. Nah, menurut juru kunci itu, kita sebelum melakukan mandi kita diharuskan untuk berdoa di bawah pohon lo tadi ya teman-teman. Ya, bisa memakai dupa, bisa membawa bunga dan lain sebagainya. Setelah itu kita disuruh minum air di bawah pohon lo itu, baru kemudian mandi ya teman-teman. Jadi itu bagi yang percaya, karena ya kita berada di Pulau Jawa, di Indonesia terutama kan beragam ya teman-teman, jadi kita harus saling menghormati apapun itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, ini sumber kedua selain di bawah pohon lu tadi ya teman-teman. Dan airnya ini pun sungguh-sungguh jernih ya teman-teman, tidak berasa, yang artinya tuh airnya pun bisa untuk diminum dan terasa segar tanpa kita harus merasakan gimana-gimana setelah meminumnya ya teman-teman. Dan dari sinilah teman-teman ya berawalnya peradaban kerajaan di Pulau Jawa ya teman-teman, mulai dari Tumapel, petirtaan Watu Gede, petirtaan Sumberawan, terus ke apa itu, sumber Bodorubuh, sumber Nagan, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah dan peradaban-peradaban kerajaan di Pulau Jawa itu dari berbagai sumber itu berawal dari kerajaan Tumapel atau kerajaan Songosari yang berada di Malang ini ya teman-teman.
Oke, sekian dulu vlog saya kali ini teman-teman ya. Jangan lupa bantu channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis, kita saling membantu, kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.